Sekarang kita akan melakukan pengujian full pump ya, ya. Full pump pakai ini masih bagus atau tidak. Kita langsung bypass ke aki. Di full pump ini biasanya ada dua konektor, jangan sampai kebalik bro. Ada konektor gede dan kecil. Yang gede dan kecil, yang kecil. Kecil sebelah kiri, dan yang gede sebelah kanan. Ini yang gede yang plus ini nih, bagian plusnya. Oke, kita pasang dulu. Yang gede kita hubungkan ke plus aki. Ini. Dan yang min ke sebelahnya, yang kecil. Ya. Di sini. Ini dari kabel minnya. Oke, langsung kita sambungkan ke sini. Oke, tersambung. Dan yang kabel plus kita sambungkan soket konektor yang gede tadi. Aduh, kameranya ketutupan. Terus ini kita siapin wadah dulu, bro. Pakai botol ke selangnya biar nggak kemana-mana bensinnya. Dan akinya juga awas karena ada bahan bakar. Nah, kita tutup dulu barangkali nanti nyiprat.